Lesti sebenarnya gimana? Tanggapan Lesti gimana? Ini yang orang tunggu-tunggu. Kenapa tadi sayang jawab ya? Tanggapan Lesti ini sama kan? Pada intinya ya. Iya, pasti aku mas diri pasti yang saya nanya ini uangnya dari mana? Enggak, sebenarnya ya pasti kita akan tidak apa ya, bukan sembarangan lagi ya, maksudnya tidak akan lebih teliti lagi ya. Cek and recheck kali ya. Cek and recheck. Oh iya bagus, cakep ya. Cek and recheck. Iya ini nih. Kalau Lesti sendiri gimana? Lesti sendiri gimana? Tanggapan Lesti gimana? Ini yang orang tunggu-tunggu. Kenapa tadi sayang jawab ya? Tanggapan Lesti ini sama kan? Pada intinya ya, kita akan belajar lebih baik ke depannya untuk jauh lebih teliti lagi. Karena banyak harus ditanya dulu detailnya, ini baiknya ke depannya akan konsekuensinya seperti apa, seperti apa, terus ke kitanya juga ada dampak apa. Dampaknya mungkin udah terasa dampak dari kasus ini bang, buat jadi depan atau buat circle nama ya. Pokoknya disyukurin aja lah, ini dijadikan pelajaran aja, maksudnya mau negatif positif dijadikan pelajaran untuk kedepannya kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Keluarga mungkin tanggapannya gimana? Jadi ini sekarang tanggapan keluarga ya? Gimana? Ya, keluarga sih kita juga udah menjelaskan ya, supaya keluarga juga memang awalnya khawatir karena memang kadang-kadang keluarga kan nggak sempat nanya langsung ke kita, namun lihat berita dan langsung berasumsi gitu kan. Setelah saya jelaskan, setelah saya terangkan bahwa saya tidak terlibat, saya tidak mempromosikan platform tersebut gitu. Saya hanya memposting bahwa beliau ini memberikan hadiah kepada kita. Saya tidak pernah memposting, makanya banyak banget beredar berita bahwa saya sebagai DJ saya memposting platformnya, mempromosiin platformnya. Tidak pernah sama sekali saya mempromosiin. Saya hanya mengabarkan bahwa saat itu sebagai ucapan terima kasih saya akhirnya posting lah. Saya sudah diberikan hadiah lah. Bukan saya sebenarnya, anak saya. Makanya seharusnya yang dapat pemanggilan ini anak saya ini, bukan saya ini. Jadi ya. Emang dikasihnya emang cuma-cuma ya Lar ya? Dikasihnya cuma-cuma. Iya. Ya cuma-cuma dan namun memang ada, berharap ada mendapatkan exposure lah gitu ibaratnya. Bener angkanya 1M Bang Wid? Ya? Bener angkanya 1 miliar? Betul angkanya 1 miliar. Dari Bang udah seperti kami sudah mengembalikan tidak kurang. Dan secara bulan kami salah satu. Berarti belum sempat dipakai ya Bang Bilar ya? Tidak, belum sempat dipakai. Karena memang sekali. Seperti saya bilang tadi di kronologi sebelumnya bahwa ini memang dikhususkan untuk anak-anak kami. Gitu. Makanya kami tidak pernah menyentuhnya. Yo yo.